Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya teman-teman, ini induannya dari induan silver split Majapahit dan putih split Majapahit. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman, agar channel kita bisa berkembang. Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya. Dan biasakan lihat video kita sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman, salam lestari. Jumpa lagi dengan Agung Jipen. Kali ini kita mau lihat perkembangan anak-anak dari Mocha Split Majapahit dan Udan Mas Split Majapahit, yang mempunyai anak mata merah dan satunya silver mata merah dengan putih Split Majapahit yang mempunyai anak juga mata merah. Untuk pasiennya kita lihat dulu ya di kandang ya teman-teman, nanti jadinya apa, nanti jadi Udan Mas biasa atau Udan Mas mata merah warna apa tuh, dari Kakepak atau Majapahit ya. Kita lihat dulu. Kebetulan ini burung ini menempati kandang tingkat yang di sebelah ujung sana teman-teman. Tak ada di sebelah sini ya. Sekian nilai-nilai perkembangan burung yang di sini. Itu ada RWS yang gacor berhenti tapi. Kita lihat di sebelah sini. Ini anak-an apa itu, kutut gong udah besar, barusan kita pakai pasang cincin tadi. Ini gong sama leopard merah ngeram yang ke-6 ini. Nanti kalau yang ke-6 ini kita udah enggak sabar, enggak jadi kita peta langsung ya. Kita lanjut sebelah sini. Ini anak-an golden retriever juga udah gede. Sebelah sini anak-an itu, anak-an ini, anak-an Mahadewa udah gede, barusan kita pasang cincin tadi. Tadi panjang baru kita pasang cincin teman-teman. Ini juga anaknya Megaloman, satu ekor juga barusan kita pasang cincin. Ini ngeram ini, kandang 8 juga. Nah, kita lihat sebelah sini ya teman-teman. Kita lihat perkembangan anaknya Mocha Split Majapahit dengan Udan Mas, dan yang satunya silver mata merah Split Majapahit dengan putih. Putihnya putih biasa Split Majapahit juga teman-teman. Ini induknya putih biasa. Ini jantannya silver Split Majapahit tapi matanya merah tua ini. Itu anaknya Udan Mas. Nanti kita lihat nanti Udan Masnya Udan Mas Majapahit atau Udan Mas Daringan Kebak teman-teman. Lihat yang sebelah sini juga, induk satunya ini. Ini induknya jantan Mocha Split Majapahit teman-teman. Mocha Split Majapahit dengan Udan Mas. Itu Udan Masnya Udan Mas Majapahit atau Udan Mas biasa ya. Kelihatannya itu kalau lihat cincinnya mungkin Udan Mas Majapahit teman-teman. Itu dahan-an kita semua itu. Untuk lebih jelasnya kita pegang aja ya. Ini tadi anaknya barusan keluar dari tarangan nih. Ya. Sudah 15 hari lebih sedikit lah. Kita pegang ya. Kita lihat anaknya Mocha Split Majapahit dengan apa ini? Udan Mas ya teman-teman. Jadinya apa nanti? Kita lihat dulu nih Udan Masnya apa ini. Kita penasaran gitu. Ini induknya ini. Ini induknya ini teman-teman, kenyang sekali sampai muntah. Induknya Udan Mas Majapahit teman-teman. Auranya ya lumayan bagus lah. Induknya Udan Mas Majapahit. Jantannya Mocha Split Majapahit. Anaknya ini nanti jadi Majapahit atau biasa atau lainnya ya, kita lihat ya, bikin penasaran nih. Bismillah, kita lihat dulu teman-teman.
Kalau lihat ekornya, teman-teman, ekornya ini jelas udan emas biasa bisa atau udan emas daringan kepat, teman-teman nih. Lihat ya. Ini udah bisa terbang ini, udah 15 hari lebih ini. Kita lihat ya. Kita lihat loreknya pakai kacamata dulu. Kita lihat loreknya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, jackpot lagi nih. Ini daringan kebak. Lorenya udah jelas ini. Ini jelas sekali, teman-teman, nih lorenya nih. Nih. Lihat aja ini lorenya ya. Itu, lihat lorenya bagus ini. Ini nanti tambah gede tambah bagus ini lorenya. Ini ekornya putih ini. Alhamdulillah jackpot lagi, teman-teman. Ini jackpot lagi udan mas daringan kebak. Jadi induknya Moka Split Mojopahit dan udan mas, apa itu udan mas dari Mojopahit. Udan masnya Mojopahit bukan daringan kebak induknya. Ini keluar udan mas daringan kebak, teman-teman, ini bagus sekali. Alhamdulillah ini cek lagi nih, lihat aja nih loranya ini, teman-teman. Lihat aja loranya ini jelas sekali ya. Ekornya cuma nanti kalau jumlahnya 15 juga rezeki juga, teman-teman. Ini belum bisa kita hitung ya. Bisa sebenarnya, tapi ekornya agak rusak ini. Nanti aja kalau udah gede kita lihat ekornya jumlahnya berapa. Kita masukkan ya. Ini kita habis sholat asar, jadi udah agak redup ini. Nggak terlalu panas ini. Kita tarikinnya ya, teman-teman. Biar sama induknya ini. Selanjutnya kita lihat ini, teman-teman. Induknya silver mata merah Split Mojopahit. Betinanya putih Split Mojopahit. Ini keluarnya juga udan mas mata merah ini. Tapi nanti jadinya apa kita lihat aja biar enggak penasaran, teman-teman. Bismillah. Ini kepalanya agak gundul nih. Ditutupi sama induknya ini. Maaf ada suara motor lewat karena kandang kita pinggir jalan, teman-teman. Nah ini juga ekornya sudah jelas putih ya, cuma ini kepalanya agak gundul dipatuki induknya ini. Ini kita lihat pakai kacamata aja sudah jelas. Kita lihat ini lorak apa enggak ini. Alhamdulillah ini juga jackpot lagi, teman-teman. Ini juga udan mas daringan kebak, teman-teman. Ini matanya merah ya. Lihat aja nih matanya merah. Ini loreknya udah jelas ini. Ini loreknya udah jelas. Ini usia baru 15 hari juga. Ekornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Ekornya 13. Nanti kalau tidak tambah lagi berarti ekornya ini bagus juga, ada katurangannya. Ini bisa juga nanti udan mas daringan kepak ekor 13. Itu mitosnya, ciri matinya katanya cocok untuk para pedagang, nanti usahanya bisa lancar. Ini mitos, nanti tergantung semua pada kalian semua lah untuk menilainya. Kita kembalikan ya, kita kembalikan aja nih. Ini baca lagi ya, ada lagi ya. Nih, yang jelas ekornya ujungnya putih. Jackpot lagi, alhamdulillah. Kita masakkan, teman-teman. Telurnya ada jadi satu ini dibuang ini. Ada jadi satu dibuang. Seperti inilah, teman-teman, hasil breeding kita dari Split yang menghasilkan jackpot mata merah daringan kebak. Nanti semoga bisa memicu atau memotivasi teman-teman semua untuk beternak perkutut warna eksotik. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.